Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini lebih jadul lagi di era 80-an. Nanti nama-namanya kita perkenalkan satu persatu. Yang jelas di sebelah aku ini ada Bang Bandi. Bang, kabar Bang? Sehat, Adik. Cuman no, manggilnya ya kan? 80 abang-abang awak ini udah balap. Aku baru lahir. Baru lahir, Bang. Iya, iya. Bang Bandi. Iya, Dek. Ceritalah dulu, macam mana dulu balapan era 80-an? Kalau tadi kan Bang Arab bilang zaman itu balapannya di Selayang, di Abdul Hamid. Iya. Yeah. Kalau Abang dulu balapan di mana? Kalau Abang dulu balapan hampir semua daerah, dulu Abang nyari yang mau balap liar lah ya. Dan dulu Abang salah satu joki di Medan, tahun 80-an. Joki juga ya? Dan Abang bisa gabung di grup Jalan Serdang. Jalan ini Serdang. Grup Mustafa, grup Komar Kota Maksum. Jadi Abang anak Marendal. Oh, Marendal. Yang mainnya keluar. Mainnya keluar. Ya. Dan alhamdulillah dulu kenapa Abang mau ikut taruhan? Mau ikut kenapa jalanan? Karena dulu untuk biar uang kuliah. Untuk biaya kuliah. Iya, iya, iya. Orang enggak tahu. Ya, jadi ya, tetap ya. Dulu walaupun balap-balap liar, tapi saya tetap kuliah saya utamakan. Tetap ya. Ya, alhamdulillah saat ini saya satu notaris. Saya notaris. Ya notaris dan saya ketua notaris muslim Sumatera Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu dulu ya. Ya. Dulunya tuh galak di jalanan. Ternyata sekarang udah jadi notaris, malah jadi ketua notaris muslim. Iya, Sumatera Utara. Sumatera alhamdulillah. Utara. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bang, kalau balapan dulu Abang naik motor apa lah di tahun segitu? Tergantung yang nyuruh. Maksudnya gimana? Bisa GL Pro. Oh, GL Pro ya. Bisa, tergantung kelasnya nih untuk taruhan. Ini liar ya, ini tentang liar, jalanan liar, ya. Liar. Bisa GL Pro, bisa juga naik E-Racing. Ah, Abang ini punya Bang Idris. Bang Idris. Bang Idris. Dan kami taruhannya anak Serdang. Serdang kami ya. Aja. Saya dipakai di GL mana-mana. GL Pro, zaman-zaman GL Pro tuh punya Bang Nobel lah bukan ya? XB? Enggak. Ada lagi? Saya dulu banyakan Bang Abi. Bang Abi. Mekanik saya dulu banyakan Bang Abi Karya. Oh, Karya. Ada, ada. Sarjan. Ya. Sarjan. Sarjan. Nah, ini, Pak. Nah, dia ada Google, ada Sarjan, ada Abi. Ada ya? Kami dari Serdang. Kalau Abang dulu di tadi? Saya dipakai orang ini. Jadi kereta. Iya, joki. Kereta-kereta orang-orang. Kami joki. Oh, thank you. Iya, iya, iya. Abang owner ya, abang owner. Dari Astrea sampai King Ampi Pro. Iya, iya, iya. Ya, dulu bebek-bebeknya Astrea lah ya. Yeah. Astrea. Pos One, Pos One. Pos One. Eh, Pos One belum lah, Bang. Ada. 80. Iya, Astrea. Iya. Ah, iya. Di mana lah balap dulu, Bang? Pada zaman dulu. Kalau dulu jalapnya Cemara. Telaga Biru. Selayang. Berarti masih satu sama Terus, Bang Arab tadi ya? Iya, Selayang. Ya. Teladan. Teladan Bundaran. Juga? Oh, muter. Iya. Itu ada namanya anak Ramtek. Mul ya? Iya. Mul ya, mendiang mul. Itu ada. Paling jago tuh. Nah, jadi kalau kawan-kawan ini belum tahu, zaman dulu itu teladan itu dipakai buat balapan liar ya? Ya. Tapi muter. Muter ya, Bang ya? Iya, taruhan. Panjang ini kan, main di Tanjung dari mana, nanti duduknya situ ngumpul. Duduknya di sana. Nanti ada mendiang Bang Mul itu. Bang Mul... Gapa. Gapa. Bukan, bukan. Mul apa dulu? Mulyadi Nasution, dia bengkel apa tuh? Bengkel. Ada bengkelnya dulu. Ini anak ada teladan Pak Haji nih. Oke, oke, oke. Jadi, cemana balapan muter itu, Bang? Jadi, tergantung. Kalau yang di teladan tadi? 10 putaran. 10 putaran? Bisa. Juga dulu Sudirman tengah malam. Sudirman. Saya sempat main di Sudirman tengah malam itu dulu. Warkop. Start yang mana? Patung Ahmad Yani. Patung Ahmad Yani ke arah sini? Iya putar. Oh putar.
Pulau Putar. Juga pernah sama anak Serdang ada Mendiang Rupi namanya. Itu saya main dari Harapan sampai Ponogoro mutar. Sama itu mutar dari Sudirman. Dari Harapan sampai Ponogoro ya. Ya Sudirman. Ayo mutar. Mutar ya. Dulu. Masuk Farman. Saya. Warkop udah ada belum zaman dulu? Warkop ada tapi belum berserak. Belum berserak lah. Makanya ya. Di patungan Medan itu bisa balap liar. Bisa bang. Balap tengah liar. Malam. Seru zaman dulu bang ya. Iya. Balapnya nggak lurus aja ya kan? Ada tikungan juga. Saya alhamdulillah saya pernah ditabrak. Alhamdulillah pernah ditabrak. Ya, enggak maksudnya ya sehat walafiat. Oh, masih sehat. Pas saya taruhan sama ada namanya Bang Day di Bang Umur anak Menking dia. Menking ya? Ya di Menking saya dikasih pakai Gale Pro. Dia kalau saya sama King dia enggak mau juga waktu itu. Cuma ada Bang Gale Pro lawan King. Ada. Ada zaman dulu ya. Tapi dia kan sekilo lebih. Oh, mainnya sekilo. Ya. Kalau sekarang kan mainnya 500. Ya. Dulu enggak. Kami jauh. 1 kilo setengah. 1 kilo? 2 kilo. Tanjung kayak mana jauhnya? Tanjung Brawa. Itu kan 2 kilo. 2 kilo juga ya? Di apa? Asrama, dan asrama. Ingat? Asrama Haji. Sampai apa? LPT ya? Jalan asrama sampai LPT ya? Bang main 2 kilo tuh, siapa yang menang waktu itu? King sama Gale Pro itu bisa menang lah Gale Pro-nya ya kok panjang gitu ya bisa. Tergantung cun-nya iyalah tergantung ini jokinya juga joki. Ya kan iya bang korek dia ya mesin korek sekarang aja pakai racing dulu korek kalau dulu hasil kerja tabulatornya iya enggak ada barang-barang racing dulu ya kan Mbak yang ada yang korek kikir bor. Yang racing mekaniknya ya kan, sama jokinya. Sekarang kan banyak barang racing, tinggal beli ya kan. Iya. Dulu balapan itu bang, keselamatannya macam mana? Aduh, nggak ada. Yang pasti kalau kena mati, kalau nggak cacat, karena ada. Abang ini putus kakinya. Abang ini putus bang. Bang Idris ini putus kaki. Ini ya? Kejadiannya ini. Di Cemara Asri sore jam 5 ngetes. Mau jam 6 ya, lagi ngetes. Ngetes berserak ada truk gitu ya masuk katana ini katana itu menabrak kawan kakinya ini wow. Ini seperti kayak lampu banyak urat-urat keluar semua berserak keluar saksinya saya yang angkat dia saya stop mobil pickup naikkan angkat. Dia bawa ke rumah sakit di Melda jalan Rakatau Bilal. Situlah langsung diamputasi udah kewer-kewer dia udah kewer saya yang bawa ini. Jadi saya juga udah pernah di sebenarnya kalau taruh jarak ini waktu ngetes kereta itu sering ada kejadian kecelakaan. Saya juga pernah di Cemara itu di bakul gerobak. Gerobaknya tiba-tiba belok kanan. Saya bisa keluar dari kolong. Nggak tahu lah itu bukan karena ada ilmu nasib aja lah. Itu kan keren satu arah. Semuanya kan satu arah. Nah, iya, ada dua arah gitu. Bukan karena dua arah. Ini bukan satu arah dua arah. Abang ini jago nyari Vespa. Abang ini jago nyari Vespa, Bang. Kita Bang. Pro Vespa plus standing nih. Standing depan. Iya. Pro. Enggak mungkin standing belakang kan. Boncengan. Bang, aku dulu zaman SMA ada satu orang naik Gale Pro. Aku enggak tahu itu siapa sampai sekarang. Suka kali melece-melece seninggalan di asrama haji. Nanti apa gini? Di mana? Asrama haji. Pulau asrama itu berapa? Asrama haji aku 97-96. Udah bukan lagi, udah online. Apa bukan? Udah tua dia, udah tua. Udah lagi. 50-an. 50-an lah. 50-an tempat. Tadi ya Vespa bisa. Vespa juga saya bisa standing. Bang Vespa, zaman abang di mana bengkelnya bang? Kalau Vespa yang di Ayahanda itu bukan? Bukan. Kalau Vespa kayaknya ke langsung ke apa? Ke apa bengkel showroom Vespa dulu kalau style aja. Okay. Cuma kita konten aja. Vespa itu diangkat ya udah terangkat nih. Cuma sepatu kita lah habis tipis jadinya. Jaga belakangnya. Nah. Kan?
Jadi kalau memang seperti bilang Bandi kemarin itu, dia masuk kru. Oh, saya tuh nggak masuk situ. Cuma kejadiannya pulang dari Prestagi. Dulu kan gila Prestagi, dari lawan, turun. Masuk ke Tuntungan. Tuntungan ada kan galau minyak. Selayar. Ya. Nah, selayar. Masuk Tuntungan, kan ada galau minyak. Iya. Jadi mau ngisi minyak. Ngegas terus. Tempat isi minyak itu letak di bawah. Di dinding kan ada dinding kan? Iya. Di bawahnya. Digas, nyangkut krim, jatuh. Terbawa gitu, Bang. Terbawa ke Polsek Patumba. Jatuh di belakang Polsek Patumba polisinya. Cuma kejadian nih di Indonesia 2, Pilin Dono sama kamu. Iya, masuklah langsung ke Patumba ya kan. Orang jatuh. Apa gitu? Apa namanya, apa isinya? Iyalah, galonnya itu kan, tabungnya itu kan. Jatuh, nyangkut di rem. Turun dari Prestagi sering dulu, Pak? Sering. Minggu, makannya di sana. Nyari lawan aja, nanti kalau udah kalah kawan itu, naik lagi. Nyari lawan lagi. Cari lawan lagi? Balapannya turun dari startnya mana, Bang? Startnya mana? Sebelahnya? Sembahi. Sembahi startnya? Sembahi ke bawah. Itu kan family join itu paling bahaya, family join. Itu lawan-lawannya Sinabung Jaya lah waktu itu ya kan? Jelas, pasti. Pasti ada cendol lah. Ngeri, bayangkannya ya kan? Pengalaman-pengalaman pahit itu banyak, tapi intinya dengan ini ada silaturahmi ini dan ada yang menggagas, kami cukup senang karena kami juga istilah senior dari mereka dan kami tidak ingin juga udah tua-tua ini janganlah ada perpecahan, ya kan? Silaturahmi. Nggak ada lagi cerita apa kelompok-kelompok, semua sama, senang kaya semua sama. Karena dulu kan memang anak motor. Kalau sekarang ada yang kaya, ada yang kepala, itu perkara nasib itu, ya kan? Mungkin takdir Allah kan gitu. Makanya saya sarankan kalau bisa kawan-kawan ini, yang kami kan angkat 80, yang adik-adikan kami 90-an, jangan ada lagi kelompok-kelompok atau grup. Dan kalau bisa di sini jangan ada kepentingan, jangan ada ngolah-ngolah, karena kita kalau bisa saling membantu lah silaturahmi ini kan, silaturahim. Intinya itu aja. Kami senang ada penggagas, ada yang mau ngurus, kami senang. Makanya jangan ada kelompok-kelompok, kalau bisa nyatuin. Ini ngumpul, ini udah berapa tahun terakhir, Bang? Saya rasa 30 tahun saya ada nggak jumpa orang ini. Saya masih tonton 90, karena 96 saya udah married, 94 saya udah itulah. Baru ini ketemu lagi? Iya, ada lama. Sama ini Beben, ada saudara Mamuk, kalau Yopi ada. Masih main sport beda. Jadi silaturahmi terjaga. Senang sebenarnya, makanya ada istilahnya yang membuat-buat yang itu, kalau bisa janganlah mengaco-ngaco, berkawan. Udah tua-tua kan? Udah tua-tua ini kan malu. Kalau bisa kita meninggal khusnul khotimah. Khusnul khotimah, amin. Nah, itu yang pasti. Jadi tadi itu obrolan sama abang-abang kita ini, bukan mau anggar-anggar jago. Bukan ya, Bang ya? Itu kan cerita masa lalu. Kenakalan-kenakalan masa lalu, kita menceritakan bagaimana kejadian di tahun 80-an, dunia balapannya bagaimana, bukan mau jago-jagoan. Intinya kita di sini berkumpul, menyambung silaturahmi. Iya, dan ternyata walaupun anak motor, tidak semua juga jadi berandalan. Contohnya, bukan saya aja, ada teman kami namanya Dali, Kadis Penda Sumatera Utara. Ada namanya Pauji, bintang 1 polisi. Oke. Terus banyak lagi yang contoh-contoh bisa. Ada Harudin, dulu namanya Robocop, sekarang dia Kadis Pora. Kadis Pora. Iya, Kadis Pora. Pak Harudin Siregar. Siagian. Jadi adi, semua itu bagus-bagus lah ya kan. Ya, jadi makanya kami berharap yang ini jangan adalah karena itu. Kalau perkara kaya miskin itu kan perkara rezekinya dari Allah ya kan. Ya, makanya di sini saya minta juga supaya kawan-kawan yang lain bisalah menyatukan. Jangan lagi mau dengar hal-hal, karena kita udah tua. Tahu buruk, tahu bagus mana. Kalau ada komunikasi yang kira-kira nggak cocok, semua bisa dibicarakan. Dibicarakan ya. Bicara sama kami yang tua-tua, saya pun terimanya siap, ya kan. Siap. Saran, itu aja. Jadi anak motor tidak juga berandal anak motor. Alhamdulillah
Ya, sekarang jadi banyak juga yang jadi orang lah istilahnya. Ya, alhamdulillah. Banyak kawan. Intinya ya kan? Kembali lagi pada jalurnya ya. Pada jalurnya. Ya. Kalau saya berprinsip, jumpa sama orang-orangnya semua, saya seperti muda. Itu aja saya senang. Yang lain enggak. Kalau kawan-kawan saya banyak, baru. Kawan-kawan lama lebih asik. Asik ya. Kita teringat muda. Muda. Iya, balik lagi ke zaman dulu ya. Tapi bener, ada bener. Ada juga kawan lama awak maling juga. Jadi macam mana? Tapi kalau itu ya itu masing-masing lah ya. Yang ada dijalin silaturahminya, jangan hilang semua. Makanya jangan ngolah lah intinya. Jangan hilang. Karena kalau dia udah ngolah, dia pasti mutusin silaturahmi. Ya. Pasti yang Ya. Ada lagi kalau bisa balap liar, kalau bisa yang ngedrag apa di arena. Di arena. Ah, itu kita minta. Lantaran kami udah ngerasain duluan. Sudah ngerasain duluan. Balap dulu, anak sekarang beda mana dulu. Kenapa, anak sekarang banyak ngumpul-ngumpul begal, ganggu orang. Kalau kami dulu nggak ngumpul-ngumpul memang untuk balap. Iya. Adu kekuatan kereta sama adu joki. Itu beda. Itulah saran kami juga untuk anak-anak sekarang. Iya, pesan abang lah. Mudah-mudahan kalau pembalap, balap liar ya nggak apa-apa. Tapi jangan ikut kenakalan bapak, pembegal, sayang, kasihan orang tuanya. Narkoba pun ya, kan, narkoba ya. Jangan. Nah, kalau balap liar itu percuma lah ya. Kan hobi. Iya. Nggak semuanya bisa hilang. Iya. Kan hobi. Itu udah mendarah daging. Iya. Kalau balap. Kalaupun memang harus balap liar, lakukan di tempat yang positif. Cepi kan aja lah gitu kan, tikungan-tikungan segala macam dijaga. Kayak ngumpul, kayak ini apa namanya, macam ada nggak ada klep dulu, mana ada telepon ya, itu dia ini macam ada telepon koin lah, telepon koin ya, ada juga ya koin. Pokoknya sekarang ada feeling ngumpul-ngumpul lah ya, bisa tiba-tiba kan dulu jumpa ya pasti ya, jumpa kawan-kawan lama kayak umur 20 lagi kami. 18, 20 kan dulu ya kan, karena kita sampai SMA nya dulu ada grup WA, gampang, share. Iya, jadi dulu mana ada. Iya. Jadi kalau kami kayak dulu, tiba-tiba kumpul rame-rame. Udah, jam 2 semalam tiba-tiba. Berapa dia katanya? Blok, langsung berangkat. Tadi abang ini udah, abang lah. Pesan-pesannya ya, seperti bilang teman-teman tadi, baiknya kalau memang inspirasi kalian ada untuk darah di balap motor, balap-balap, ya udah ikut race saja. Ikut yang resmi ya. Yang resmi aja. Di situ kan kalian bisa nanti telah nanti ya bisa naik untuk ke tingkat nasional kan gitu. Kalau hanya balap-balap liar tuh udah capek kami. Udahlah ya. Enggak ada artinya sebenarnya. Ada korban. Korbannya banyak. Iya, korban banyak. Kalau kami sehat kena nasib ya kan. Iya, betul. Dia STPDN. STPDN. Itu sekolah. Oh, meninggal tuh. Ya, meninggal. Jadi camat itu murah meninggal. Aduh, padahal udah selesai ya sekolahnya ya. Siapa namanya itu? Oke. Tinggi ganteng dia Wansur. Iya. Kami panggil Wansur. Iya, mau tamat SPDN itu. Tinggi orangnya ganteng, tapi itu udah memang hasilnya. Iya. Nasib yang buat kami masih sehat. Alhamdulillah lah kan. Jadi lagu hari ini jangan lagi lah kalau bisa. Dan jangan narkoba. Biasa. Hindarin narkoba. Narkoba bang, narkobanya nih mbak ya. Masuk langsung ke drug apa yang ada balap-balap. Ambil yang keresmian aja ya. Masuk. Biar ada jenjang karirnya ya kan. Ya, itu tadi obrolan kita bersama abang-abang yang jauh lebih senior di atas aku. Banyak pesan-pesan positif, banyak pengalaman yang bisa kita ambil ya. Yang positifnya ya bangnya diambil ya. Yang negatif itu hanya ceritanya bunga-bunga aja. Jadi yang aku tarik dari abang-abang kita ini, masa lalu itu masa lalu, itu bunga-bunganya kita masa muda. Tapi tetap pada akhirnya kembali ke jalurnya ya bang ya. Kayak abang tadi tetap mengutamakan sekolah dan akhirnya jadi notaris, ada yang jadi polisi dan macam-macam. Lalu pesan yang paling aku tangkap lagi, jauhi narkoba. Dan yang jelas, kalau memang harus balapan di jalan, lakukan dengan safety. Dan sebaiknya sebisanya arahkan ke jalur yang lebih resmi. Karena langsung ya. Bang, terima kasih banyak waktunya. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Oke. Semoga balapan di Kota Medan semakin maju, semakin jaya. Amin.